Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan lembaganya bisa melakukan operasi tangkap tangan atau OTT setiap hari jika jumlah personelnya cukup. Agus menduga masih banyak kepala daerah dan penyelenggara melakukan korupsi. Agus mengatakan jika KPK memiliki tenaga memadai, maka para pelaku korupsi tersebut dapat ditangkap hari ini juga. Menurut Agus, agar KPK mendapat tambahan tenaga, harus dilakukan perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor atau dibuat Perpu. Agus meminta dalam revisi Undang-Undang Tipikor nantinya dimasukkan pasal yang mengatur peran serta masyarakat. Agus menambahkan agar tenaga KPK cukup untuk melakukan OTT setiap hari, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam mencegah dan menindak korupsi. Saya rasakan kegentingan kedaruratannya di situ. Karena tindak pidana mirip seperti itu dilakukan oleh banyak pihak, banyak sekali orang. Makanya kadang-kadang betul yang ketangkep itu yang sial karena banyak orang yang melakukan, ya. Oleh karena itu ya ini suatu kegentingan, kedaruratan, kegawatan yang kemudian kita perlu serius. Oleh karena itu tadi usulannya Perpu untuk mengganti Undang-Undang Tipikor tadi. Oke ya. Tim KPK sendiri ada penambahan personil. Apakah personilnya nanti pasti berkuat lah.